400 ribu rupiah dari Bapak Abdul Qadir, kemudian selaku Dewan dan juga selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Lebo, ya tentunya setengah juta kurang tepat ini yang pemegas. Alhamdulillah, amin, semoga berkah dalam kuasa Maha Kuasa, selalu dilipat gandakan rezeki Anda tadi, amin ya rabbal alamin. Selamat sore, jumpa lagi bersama kru kerabat siaran Anda, saya sendiri Bung Rojak Saputra. Pertandingan putaran pertama, laga perdana, laga pembuka tim kesebelasan dua Putra Banten di Basang Menjetin Bapak Haji Endo. Saat ini mereka menghadapi tim kubu kesebelasan LSM Harimau, Persatuan LSM Indonesia. Ya, tentunya pada sore hari ini, insya Allah pertandingan akan berjalan mulus, dihuni seluruh para pemain bintang Tarkam tim kesebelasan dua Putra Banten. Target untuk juara, well, berapa sepak bola? Satu tenaga juga sudah tunggu ketiga kembali pemadam amat ketiga dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Dobi sama Eri, di kanan Faisal, di kirinya Basro Alaksan, tengahnya Bang Biwi sama Ari Abian, hingga sejajarnya Yogi Radian, Ari Abian tengah sama Ramdhani Tawalena, striker Musa yang belum saya sebutin, bukannya nggak bagus tapi itu kesempatan saya minta yang jadi cadangan harus siap. Jangan cuma hanya nonton aja, jadi saya minta bagian pergantian pemain langsung bagi, kita tim baru di situ. Saya minta transisinya, langsung cepat. Kalau kedua saya minta, saya nggak mau ada saya pun. Ini kita naik. Ini tadi kayak model Yogi Radian, Ari Abian, sama Ramdhani. Main ke tengah dulu, baru buka. Ya. Kalau ada serangan balik, saya minta, kebanyakan saya lihat. Yang saya pengen kalau ada serangan balik hanya Musa yang di depan satu. Semua turun, bantu. Main 25 menit kalian tiap hari main bola. Masa iya fisik enggak ada? Sudah berlangsung di stadion Satya di Stadion Sari. Ya, terlihat peserta teraga ketua badan Liga Tarkam Bung Rojak di Kelas Satu Terang. Yuk, tolong ya, langsung ya, kasih ya, ya, ya. Tentunya kembali ke Rai Studio. Dua Putra Banten Jaya. Hei. Selalu dekat dan selalu. Yang akan tampil di hari perdana ketiga pada kesempatan selari ini di perbatasan Surabaya dan Pasteur Teraga dan Selatan tentunya acara pembukaan akan segera dilaksanakan ketiga pada kesempatan selari ini. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang saya hormati anggota Dewan Kabupaten Tangerang, Pak Kodir, selamat datang Pak. Yang saya hormati Forum Komunikasi Kecamatan Legok, di sini sudah hadir Pak dari
TNI sudah hadir, dari kepolisian sudah hadir, alhamdulillah. Dalam rangka pengamanan, hormati seluruh para panitia, saya mohon nih, ya. Saya mohon seluruh para panitia jaga di masing-masing posnya sesuai dengan tupoksinya yang sudah ditetapkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga, saya mohon seluruh supporter yang ada di kedua belah pihak harus bisa menjaga Abdul Qadir dan juga Bapak Sekjen Jalil, Bapak Babinsa dan juga diikuti Ketua Karang Taruna dari sebelah kiri Bapak Hussein Agustin dan juga Bapak Babinsa Pembina Bas dan Bapak Ketua Bung Jaket Putra Palasari dan juga Muhaswan Intu Semar. Ya, selalu saja pemuda yang berada di kawasan desa Palasari tentunya pada kesempatan sore hari ini. Ya, saudara pendengar, saudara penonton, para pelabat yang kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara Natasha Sundarang terlihat dua tim dari tim hari ini kepada terlihat pada kesempatan selain materi para pemain yang ditampilkan seringkali kita harus saksikan di beberapa turnamen kompetisi di Jakarta baik tim kesebelasan Harimau maupun tim kesebelasan dari ada di kompetisi Liga Indonesia yang tentunya bagaimana akan menghadapi tim kubu kesebelasan tim Harimau. Tim Harimau juga merupakan bagaimana sebuah tim pendatang baru, tim debutan, dan saya kira tentunya bagaimana langsung juga dalam pertandingan di kesempatan selain dan sementara pertandingan tiga babak yang pertama akan dilaporkan rekan kerabat siar Bung Yan Labe Jebro Khalid dan inilah laporannya. Terima kasih tentunya bagaimana Bung Nyun Pamungkas dan juga Bung Roger Negara Sabit Rabung Bung Chandra Tabunan, rekan-rekan tentunya bagaimana Qatar Kecamatan Legok di musim tahun 2024 yang juga didukung langsung tentunya bagaimana seluruh rekan-rekan jajaran Karang Taruna Kecamatan Legok di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini. Tutup babak pertama baru saja berlangsung beberapa menit ke depan tentunya sementara tim kubu kesebelasan Harimau merupakan tim debutan, tim datang baru, mereka merapati sektor sebelah kiri tepat saya melaporkan dia pertandingan. Sementara rupanya tim kubu kesebelasan dua putra Banten Jaya mereka merapati tentunya bagaimana sektor kanan tepat saya melaporkan dia pertandingan. Sebuah bulan permainan coba dilakukan satu pemain beresan belakang dari tim kubu kesebelasan dua putra Banten Jaya arahkan bola ke tengah datang mencoba satu pemain kapten kesebelasan tadi kirimkan satu umpan ke sisi kiri pertahanan tim kesebelasan dua putra Banten Jaya mencoba kembali tentunya bagaimana lakukan sebuah tekanan sementara mendapatkan belasan dari tim Harimau di pertandingan di kesempatan para seri turunkan dia tadi lewat teman dulu datang mencoba lewat teman Hari Habrian arahkan dia tadi bola satu teman baik kiri dari tim kubu kesebelasan dua putra Banten Jaya lepaskan tendangan umpan terobosan kirimkan satu pemain legend asing Musa Kalen di pertandingan di kesempatan para seri kali bidang permainan para pemain dari tim kubu kesebelasan tim Harimau arahkan dia tadi bola satu pemain belakang mencoba kembali mencari rekan dalam posisi bebas sementara terjadi sebuah rebutan bola menangkan dia tadi tentunya para pemain dari tim kesebelasan dua putra Banten Jaya lepaskan sebuah sampaikan datang kembali tentunya lewat pemain tentunya bagaimana pilih masih pilih tentunya mencoba bersabar membongkar bagaimana tepatnya lini pertahanan tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim Harimau umpan terobosan tadi sebuah pengamatan tentunya bagaimana Bung Pamungkas dan juga tentunya bagaimana Bung Roger Negara Saputra bagaimana kedatangan rekan-rekan tamu undangan dan juga rekan-rekan seluruh jajaran panitia bahkan rekan-rekan dari staf ASN dari Mustika Kecamatan Legok yang tentunya baru saja membuka opening turnamen kompetisi tentunya bagaimana Piala Karang Taruna Kecamatan di musim tahun 2024 mencoba kembali tentunya lakukan sebuah tekanan para pemain dari tim kubu kesebelasan dua putra Banten Jaya Aku arahkan dia tadi bola mencoba kembali bergerak satu pemain nomor punggung 8 teman Faisal lepaskan satu pemain melebar mencoba kembali datang lewat teman Eka lepaskan umpan terobosan berbahaya tidak jadi bahaya tentunya bagaimana sebuah kiran coba dilakukan tadi tentunya pemain dari sebelah belakang dari tim kubu kesebelasan tentunya bagaimana tim Harimau di pertandingan di kesempatan perasaan ya bola Samudra walaupun datang dengan predikat sebagai tim debutan namun di luar dugaan bahkan di luar prediksi para pemain dari tim kubu kesebelasan Harimau mereka mencoba memberikan bagaimana sebuah tekanan sementara di lima menit pertama merupakan bagaimana lima menit krusial bagi dua tim kubu kesebelasan tegas memberikan bagaimana sebuah tekanan hebat para pemain dari tim kubu kesebelasan dua putra pemain dari bola Samudra ya betul sekali Bung Yan Labe Jebro sempat terkait satu tim Bung Yan Labe Jebro tentunya di mana tim kesebelasan Harimau tentunya dua orang-orang hebat berada di belakang layar tentunya dalam pertandingan sore ada komandan Tama dan juga bos Andri Jonon dalam pertandingan sore di luar dugaan tentunya Bung Yan Labe Jebro
Evaluasi tentunya bagaimana Bung Rojak di kelas Saputra luar biasa, bagaimana ulasan kematian Anda, begitu spesifik kejadian pertemuan. Diperhatikan kembali bola tepat lewat tangkapan goalkeeper penjaga gawang Husen. Diperhatikan kembali tentunya masih Husen tentunya. Dan coba kembali lepaskan satu tendangan tadi, arahkan bola ke kanan, kirimkan dia tadi bola satu pemain sayap kiri berhitung tubuh ke sebelasan Harimau, tarik dia mundur ke belakang, arahkan bola ke tengah, mencoba kembali datang satu penguasaan bola dilakukan pemain Aldian, mencoba kembali tadi Aldian, kirimkan bola ke tengah tentunya, sementara kembali terus memberikan bagaimana sebuah tekanan bahkan pressure ketat para pemain berhitung tubuh ke sebelasan. Dua putra Batut Jaya berpindah kaki, ambil alih kembali permainan lewat teman Dianur Haji, sementara kembali bentakan pemain berhitung tubuh kesebelasan tentunya bagaimana tubuh kesebelasan dia putra Batu Jaya kirimkan dia tadi bola mencoba melebar lewat teman Ramdhani tentunya mencoba kembali masih Ramdhani kita katik dia tadi bola arah ke satu pemain mencoba kembali lewat teman kiri pindahkan tadi arah bola umpan melebar jemput manis tentunya satu pemain berhitung tubuh kesebelasan dia putra Batu Jaya arahkan kembali semua umpan diperhatikan kembali bagaimana begitu luar biasa akurasi passing dan juga bagaimana wantita satu dua sentuhan yang coba dikembangkan bagaimana para pemain berhitung tubuh kesebelasan dua putra Batam Jaya di pertandingan di kesempatan pada seri kali ini pertandingan yang tetap masih tentunya bagaimana diamati langsung oleh yang terhormat Bapak Haji Anggrang mantan pemain Liga Dahulu tentunya satu angkatan bersama Pak Haji Agus Suparman dan juga tentunya bagaimana ada Bapak Arai Andriana dan juga tidak ketinggalan tentunya bagaimana ada Bapak Dolan Abdul Qadir dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Di pertandingan para sore kali ini sebuah tendangan diperhatikan kembali mengambil ancang-ancang berbahaya sebuah tendangan percobaan pertama on target namun kembali sebuah dilakukan goalkeeper habis di pertandingan pada sore kali ini. Iya betul sekali rekan Ian Lapi Gebre tadi dua tim kesebelasan sama-sama memiliki peluang yang sama tentu dalam pertandingan sore hari ini. Namun kembali di mana tim kubu kesebelasan hari ini mereka begitu percaya diri mencoba mereka melakukan sebuah tekanan hampir atau tidak mengurung diri pertahanan kubu kesebelasan dua Putra Banten dalam pertandingan sore. Namun kehati-hatian para pemain lini belakang dari kubu kesebelasan dua Putra Banten mencoba mereka melakukan sebuah dipen yang begitu rapat ini dalam pertandingan sore ini juga para pemain dari kubu kesebelasan Harimau FC tendang sulit untuk bisa tentunya melewati para pemain lini belakang dari kubu kesebelasan dua Putra Banten Bung tentunya lebih gembira. Terima kasih tentunya bagaimana Bung Rojak Nelwa satu putra serangan balik dilakukan tentunya mencoba menyayap satu pemain datang macam-macam Musa Calon umpan terobosan tadi arah sampai lewat teman Akbar Eka berbahaya tentunya kembali kita jadi bahaya tentunya bagaimana sebab peluang pertama namun kembali bagaimana mampu bersentuh para pemain belakang dari tentunya kesebelasan tentunya bagaimana tim Harimau pertandingan para sore kali mencoba kembali oleh pemain tentunya setara keterampilan kembali lalu tanda terjadi peluang pertandingan Hari Habrian lepaskan umpan terobosan tadi arahkan lewat teman Akbar Eka terlampau tajam tentunya nampak kembali keluar dari sarangnya sebab perhitungan matang dilakukan dari goalkeeper Husen dari tim tubuh kesebelasan tentunya tim Harimau besutan pemilik manajer bagaimana bos Andri Zaman kemudian Tama dan juga bagaimana bos Mehmet yang tentunya merupakan langsung tim tubuh kesebelasan Harimau merupakan tim debutan tim beratang baru di kompetisi tentunya di level 30 dan besar perhelatan kompetisi tentunya memperebutkan piala supremasi tentunya bagaimana Zaman di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini sebuah tendangan bebas arah timur lewat teman Jumur Haji masih dia tentunya lepaskan sebuah tendangan tadi mengarah langsung ke penjaga gawang tentunya bagaimana habis namun bukan sebuah masalah tentunya di pertandingan di kesempatan pada sore kali ini sebuah pikir kembali masih habis tentunya mencoba mendulai permainan tentunya kali ini mencoba kembali masih habis lepaskan sebuah tendangan tadi hentikan arah bola lewat pemain Aldiam arahkan dia tadi bola katakan lewat pemain tentunya bagaimana Heri Setiawan datang mencoba kembali lewat teman Dianur Haji merebut bola dari belakang kedampikan kembali Habri Habriam arahkan lewat teman Akbar Eka tentunya mencoba kembali lakukan sebuah tekanan merebut dia tadi bola kolaborasi lewat teman Musa Kalun tentunya mantan gegeter Langdawa Persis Sleman tentunya gagalkan dia tadi bola para pemain dari tim kubu kesebelasan dan tim Harimau serangan balik umpan melebar kirimkan satu umpan melebar ke sisi kanan rekan-rekan dari Bojong Kamal pun juga terus hadir Bojong Saputra bagaimana bos Roy di pertandingan di kesempatan para serikat dan juga rekan-rekan keluarga berasal dari Cimar Cijantra Bersatu bagaimana bos MR Bapak Sesan Ayat Tauri yang mampu juga terus hadir memberikan bagaimana sebuah dukungan penuh terhadap prestasi penampilan di tim kubu kesebelasan Musa Talon umpan terobosan tadi arahkan bola lewat pemain ketiga bagaimana Ramdhani kembali mencoba dengan tenang lepaskan crossing berbahaya terjebak offside tentunya
Bagaimana menangani tim kesebelasan Tatar Bujang Kamal di turnamen kompetisi sepak bola bergensi Piala tentunya Tarung Taruna Kecamatan Legok Pekini pertandingan para selegal yang saya datang. Semoga penuh berkah, sehat selalu, panjang umur segala tentunya urusannya. Bagaimana bos Roy di pertandingan para selegal Nur Haji kembali mencoba kembali ke perantikan bermain di ruang yang sempit dan Nur Haji mengubah arah permainan diburu cepat dari satu pemain nomor 11 isi dalam pertandingan membaikkan ketiga. Bagaimana sebuah lemparan ke dalam di kesempatan para sore kali ini diperhatikan kembali sebuah pelanggaran di Bos Andri Zaman yang juga sempat melanggar tim tubuh kesebasan di Pika Kota mencoba kembali kirimkan lewat teman Ramdhani, masih Ramdhani sempat tepukan maris dilakukan Ramdhani lepaskan satu tendangan dari angkat umpan tembul gawang sementara kembali bagaimana sebuah lesir pasu dilakukan pemain dari tim tubuh kesebasan tentunya bagaimana Harimau tetap kembali sebuah tekanan berikutnya Akbar Eka umpan terobosan mencoba kembali lakukan penetrasi namun kembali bagaimana bola mampu terputus pemain barisan belakang dari tim tubuh kesebasan tentunya bagaimana tim Harimau di pertandingan para sereka yang diperhatikan kembali bagaimana intensitas tempo permainan cepat dikembangkan oleh para pemain dari dua tim tubuh kesebelasan di pertandingan para sore kali ini. Sementara seperti untuk melaporkan tentunya bagaimana jalannya pertandingan sisa waktu yang pertama akan diserahkan langsung oleh rekan kerabat serana Bung Rojak Tegas Saputra dan inilah laporannya. Ya, terima kasih rekan yang lagi Gebro dan juga umum pembukas seperti ini dalam pertandingan sore hari ini. Luar dugaan tim kesebelasan tentunya dimana yang cukup luar biasa dalam pertandingan sore hari ini. Lemparan ke dalam sudah lakukan terus kembali ke belakang kontrol segera kita nantikan dengan terang sementara mencoba hari Asia gunakan arah bola alahkan Balusu Alamsa hari ini masih Basro Alamsa dengan terang sementara mencoba mencari mereka dalam posisi bebas angkat di pantai ke depan Marsuda lewat Akbar Eka yang dituju Marsuda lagi-lagi kali ini terpatah kayak terputus kali mata rantai serangan mencoba Ramdhani arahkan satu pantai Muradia namun keras kembali kita nantikan serangan balik umpan terlalu tak dua hari kali ini salah satu pemain hari Heri Setiawan arahkan kali ini dekat terang sementara mencoba ini masih di kapten kesebelasan iya prospek kita nantikan dekat terang sementara mencoba menjaga gawang habis gunakan arah bola kita nantikan kali ini dekat terang Novi kali ini masih depi kuasa seperti keluar gunakan arah bola kembali tarik burung kembali ke belakang mencoba mendiri permainan Hari Abrian dekat terang sementara mencoba Hari Abrian arahkan satu gol kembali kita nantikan lawan saat parah kita nantikan kali ini mencoba kali ini umpan terkura pertaksinya berbahaya ada Ramdhani berbahaya Ramdhani masih Ramdhani kalau kita nantikan kali ini dengan perasaan antara mencoba kali lihat pemain Musa Kalong masih Musa Kalong arahkan mencoba Akbar itu bahaya langit-langit dari ini sebuah peluang demikian perbedaan dari kubu kesempatan dua putra Banten namun belum bisa memaksimalkan ini depan dari kubu kesempatan dua putra Banten dan Bapak Dewan Abdul Qadir hari tentunya dari Gerindra dalam pertandingan sore hari kita nantikan kali ini dan perasaan antara mencoba kali ini masih dalam tatapan tentunya Bapak Haji Endo tentunya pemilik dua putra Banten tentunya yang turut langsung ditemani oleh putra mahkota Raden Arya dalam pertandingan sore hari ini. Kita nantikan dengan perasaan antara mencoba kembali kali masih Heri umpan ke depan maksudnya lewat Musa Kalon yang dituju kita nantikan kali ini mencoba Heri Hadrian kandas kembali kita nantikan para pemain pemain Rafi kali ini namun dengan perasaan antara mencoba kembali kuasa sebelit mudah Devi kuasa sebelit mudah kali ini arahkan melayar sementara mencoba Basu Halamsa umpan ke depan Akbar Eka Ahau namun apa yang terjadi harus dilanggar kali ini Akbar terketiga di hadir pemugas di mana sang manajer muda Bos Syofi Andri sang manajer dari Albantani kabar santer mereka pun akan lihat tentunya berada di belakang layar tim kubu kesebelasan Persema menang berbahaya sebuah pelanggaran kali ini kita nantikan cukup membahayakan ya Bu Nyimpa Mugas ruang sepi sudah didapat oleh pemain dari kubu kesebelasan tentunya dari Putra Banten bahkan mereka berapa kali mendapatkan peluang namun lagi-lagi finishing touch yang masih menjadi sebuah problema dalam pertandingan sore hari ini ya betul sekali Burga Saputra mendominasi permainan sejak menit awal babak yang pertama dan juga pada kesempatan bahkan mereka mampu menciptakan beberapa peluang lalu betul anda katakan hari Burga Saputra terima kasih Bu Nyimpa Mugas kembali ke lapangan kita nantikan gantungan terang sementara mencoba kali ini namun lagi-lagi sebuah permainan rapat dilakukan tentunya Bang Arai Adriana tentunya asal dari Kecamatan Legok tinggal dalam pertandingan sore dan juga Bos Yofi Andri salah satu tim manajer dari Albantani dalam pertandingan sore masih menatap indah permainan dan juga tentunya di mana rekan-rekan pegawai BPP Legok tinggal dalam pertandingan sore Bos Ambi dan juga Bos Naka Mura tentunya Bos Nana Proverti dan juga Bos
Ya, tentunya Arkan Motor, Rival Ketua Kacar Medung Kamal. Saya ucapkan juga terima kasih banyak tentunya yang telah memberikan dukungan kepada dua tim kesebelasan dan juga mensupport terselenggaranya Open Turnamen. Kita nantikan bagi tiga sementara kali ini. Lagi-lagi kali ini sebuah ya, tabrakan terjadi di mulut gawang kubu kesebelasan. Harimau FC terjadi luar biasa. Mereka mampu melakukan sebuah pelawanan cukup luar biasa. Masih dalam tatapan satu bidikan kaliber official. Ya, tentunya buah sepuluh Robinson. Dan segera saya ucapkan terima kasih. Sebuah umpan crossing dari ditimpa lewat Bos Andri. Dilipat gandakan Rizky Anda tentunya jangan takut miskin bersedekah tentunya bahwa ia lama jebol insya Allah hidup akan saya kuburkan dan akan saya berikan kepada yang berwajib tentunya di mana anak-anak reformer dan juga istri-istri kedua reformer tentunya kembali ke abad kita nantikan kali ini dengan perang sementara mencoba kembali kali ini lagi-lagi sebuah tekanan gagal sementara masih dalam tatapan Bang Aswar itu Semar tentunya angka setiga lepas iya tentunya lepas sambut tentunya Kapolsek yang baru dan juga Kapolsek yang lama mencoba pilih menekan arah bola Akbar Eka umpan crossing berbahaya lagi-lagi kali ini mencoba kembali pilih lepas oh. Sebuah tenangan prosen lagi-lagi namun arahan bolanya masih kurang terukur dalam pertandingan senarai ini. Ini juga merupakan peranan lini belakang dari tim kubu Harimau yang begitu disiplin untuk mengawal para penggawa dari tim kubu kesempatan dua putra Banten dalam pertandingan saya. Variatif serangan, skema gerakan tim juga penguasaan bola cukup berjalan baik dalam pertandingan saya. Saya rasa tinggal bagaimana finishing akhir dan juga tentunya faktor keberuntungan yang pada kesempatan senarai yang memang masih memayungi pasukan tim kubu Harimau dalam pertandingan senarai di Borga Samudra. Ya, terima kasih di Ibn Bambungas sesuai request ketua Orang Taruna Besusan Agustin laga dibuka ya tentunya yang tentunya laga yang hebat tentunya dalam pertandingan sore hari ini bukan tim tunggal yang dipertandingkan dalam pertandingan dan dukungan langsung ya kepada ya pihak penyelenggara Open Turnamen di bawah ketua panitia tim Besusan Agustin dan juga memberikan ya, mendapatkan dukungan langsung dari Bapak Abdul Qadir Jalari tentunya selaku ketua dewan dari Partai Gerindra dalam pertandingan sore hari ini masih imbang 0-0 0-0 Open Kesebelasan di dalam pertandingan masih dalam tatanan Karang Taruna bukan kompetisi kaleng-kaleng Bu Ian Labegero yang tentu juga Bu Ian Pamungkas tentunya dalam pertandingan sore hari ini kita nantikan dari kamera selanjutnya coba kali ini lagi-lagi kali ini mendatangkan tim-tim hebat di Open Turnamen 32 tim kesempatan 32 berdaerah Harian Alipurun kembali ke belakang mendapatkan arah bola kiri kapten kesebelasan mencoba kembali Hetman dihukuasi sulit mudah kali ini namun dengan terang sementara mencoba pilih masih tinggi pindahkan arah bola iya kita nantikan Basri Alamsa lemar Ramdhani yang dituju masih Ramdhani mari kita lakukan Nahum kali ini masih mendapatkan sebuah pelawanan ketat Nahum Alipurun kembali ke belakang Basri Alamsa pilih lakukan overlapping kali ini kita nantikan dengan terang sementara mencoba kali ini masih pilih arahkan Akbar Eka lagi-lagi sulit kali para pemain lengan balik juga kita nantikan kali ini dengan terang sementara mencoba saham kandas sementara Basri Alamsa gunakan arah bola kita nantikan dengan terang sementara mencoba lalu menduti kali ini Faisal kali dengan terang sementara mencoba yang direkrut dari Persekap Kabupaten Bandung lewat agen pemain Agung Mas Agung Lestiari namun lagi-lagi dengan terang sementara mencoba kali ini patah sebuah serangan yang coba kali ini bangun para pemain dari kubu kesebelasan dua putra Banten gunakan arah bola kita nantikan dengan terang sementara mencoba Heri Setiawan melawan membuka ruang gerak Basri Alamsa kita nantikan dengan terang sementara mencoba Basri Alamsa umpan terkorban maksudnya oleh Akbar Eka kita nantikan dengan terang sementara mencoba Akbar Eka namun lagi-lagi dengan terang sementara mencoba kali ini karena sementara sebuah serangan dibangun para pemain dari kubu kesebelasan atau tidak mencoba kembali kali ini semua tekanan dilakukan oleh pemain Lahum Arnaka Lahum mencoba melebar Ramdhani sampai ke belakang kita nantikan dengan jepret jalan kembali membuka ruang gerak Akbar Eka jepret bahaya Bapak Haji Endo, pemilik dua putra Banten yang mendampingi putra tercintanya bagaimana Raden Arya bahaya tidak ada rekan di sana sementara bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan mendapatkan sebuah melakukan sebuah perlawanan yang cukup luar biasa dalam pertandingan sore hari ini Bang Ugar. Inilah sepak bola Braga Saputra kadang-kadang penuh dengan kejutan pada kesempatan selama materi para pemain bintang tidak pasukan tim kubu Harimau mereka menjelma sebagai tim berbahaya dan menjadi batu sandungan bagi perjalanan tim kesebelasan dari dua putra pada pertandingan di kesempatan terakhir kedua mereka pun mampu menciptakan peluang dalam pertandingan selalu bergerak satu terakhir. Terima kasih banyak Pak Bukas cukup menarik komentar Anda cukup entertainment komentar Anda kembali ke lapangan kita nantikan Ramdhani Basri Alamsa
Kembali lagi-lagi kali ini sebuah gunting dengan putar masih dalam tatapan bos MR pemilik tentunya Sete 2 pasir berkah. Kita nantikan kali ini dan dengan bang Sosan Yulacil. Ya tentunya salah satu pimpinan dari Cinar Fusik tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Namun lagi-lagi gagal sementara sebuah serangan terus berlanjut sebuah serangan yang dilakukan para pemain dari kubu kesebelasan Dua Putra Panjang. Mahum umpan jauh ke depan. Mahum kita nantikan kali ini gagal sementara mencoba kali ini sebuah tekanan dilakukan kembali para pemain lewat pemain Yogi Radian. Masih Rui arahkan satu pemain kembali. Musa Dalem. Masih Musa Dalem. Lompat ke depan dan berbahaya. Dengan kecerdikan seorang Eka tentunya tanpa mengontrol bola, sebuah umpan yang begitu matang, sebuah asis yang begitu cantik dengan bola. Ya, kemunculan seorang pemain Aquara Eka di lini kedua Braga Saputra telah melakukan sebuah tendangan crash time, sebuah tendangan shot on goal yang kembali pada kesempatan saya lapangan berbuah hasil menciptakan satu gol pasukan tim kubu kesebelasan. Penggawa dari Persiko Tatanggerang, pemain yang menerima ibu bersama tim Prince Malaysia, dan sementara pada kesempatan saya ini pemain yang juga sudah bergabung bersama tim Persorang mampu membuktikan ketajaman seorang striker dalam pertandingan senari di Braga Saputra. Thank you, ingin berwajib kembali ke pemain Randa. Kembali kali ini mulai tersenyum Raden Arya, tentunya putra mahkota dari Bapak Adi Hindu. Ya, kita nantikan kali ini tertinggal Wan Kiro, semoga tidak menurunkan mental bertanding para pemain. Kembali ke depan kita nantikan kali ini dengan terasa mantra mencoba kembali kali ini. Umpan jauh ke depan, iya bertepatan dengan tempat bawah setelah memiliki peluang panjang. Pada pertandingan babak pertama telah berakhir di mana kubu dengan sementara 1-0 mempunyai di pertandingan kubu kesebelasan tujuan di mana kubu kesebelasan Dua Putra Banten. Bersama saya Kru Kerabat Sarana Bumri Jaksa Putra yang lebih jauh ini, Unim Pamugas akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini.